Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan Pasar Bawang Sengon Brebes, Jateng, Sabtu, 19 Agustus 2023. Pasar tersebut telah direvitalisasi dengan wajah baru yang lebih bagus dan tertata. Dilengkapi dengan fasilitas toilet dan musola. Pasar Bawang Sengon Brebes memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli. Revitalisasi Pasar Sengon menggunakan bantuan keuangan tahun anggaran 2022 dengan nilai 3,3 miliar rupiah. Peresmian ditandai Ganjar dengan pemotongan tumpeng bersama ratusan pedagang. Ya, ini dulu kita cek pasarnya dan waktu itu kita mulai baru konstruksi ya. Dan alhamdulillah hari ini udah jadi, mudah-mudahan manfaat lah untuk masyarakat ya. Ayo, ayo. Punya luas, nggak bocor lagi. Dulu gimana? Dulu kan bagi dua, satu cabai sama pasar bawang. Dulu bocor. Terus jelek juga. Iya. Sekarang lebih bersih. Iya, lebih bersih. Terus jualannya gimana? Semakin nyaman? Nyaman, iya. Semakin meningkat? Iya. Sudah berapa tahun di sini? Sudah berapa tahun? Sudah satu tahun. Tahun. Jualan apa sih? Bawang. Bawang. Iya, merah. Kan sebelah sana cabai. Ini dibangunkan Pak Ganjar, ada ucapan Ganjar. Ya, terima kasih pembangunan pasar. Pasar Kersana juga bagus, Pasar Tanjung bagus, Pasar Bawang di Sengon Kecamatan Tanjung juga bagus. Pemulanya di training agar pasar yang kita bangun itu satu bersih betul-betul, dikelola dengan baik ya. Nanti yang di pinggir-pinggir ini juga kalau bisa nanti dirapikan semuanya. Jadi kalau semuanya rapi, ini semua akan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya doakan jualannya laris, rezekinya banyak.